نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله إخوان، kita boleh sambung majlis ta'lim. Hari itu kita berhenti 10 hari bulan 10. Di mana? Hari ini 31 hari bulan 10. Maksudnya awal bulan dengan ujung bulan. Itu perbahasan yang kelima berkaitan dengan pengetahuan tentang hari kiamat. Perbahasan yang kelima berkenaan dengan pengetahuan tentang hari kiamat. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dhaif, dia kata kesemua hadis yang bercakap tentang tarikh kiamat ataupun kesemua hadis yang bercakap tentang tarikh akan berlakunya satu-satu peristiwa. Masalahnya orang kata lagi 10 tahun pada hari sekian, minggu sekian akan terjadinya huru-hara ke apa ke. Kalau hadis main macam tu, dan kalau hadis main dalam keadaan boleh menyebut kiamat pada satu-satu tarikh, Ibn Qayyim kata ketahuilah kesemua hadis itu adalah palsu. Kenapa dia kata demikian? Kerana hadis-hadis yang menyebut tentang tarikh kiamat, tahun kiamat wujud, dan kebanyakan daripada orang-orang yang di sisi Imam Ibn Qayyim tidak ada pengetahuan tentang hadis, mereka dah beramal, mereka dah percaya, mereka dah iktiraf, mereka membentuk masyarakat mereka, mereka membentuk bi'ah mereka, suasana mereka, mereka ada qaryah mereka pada zaman silam, mereka tak campur dengan orang, mereka bertani, mereka kita kata community mereka lah, mereka duduk dalam lingkaran, mereka tak keluar dengan orang, mereka tak bercampur. Sebab mereka percaya dengan hadis-hadis palsu tu, yang hadis palsu ni dia khusus pasal kiamat nak jadi macam mana, dia begitu step by step, satu persatu, sehingga kan membentukkan masyarakat yang macam tu. Maka datanglah Imam Ibn Qayyim pada zaman dia lagi, dia kata hadis-hadis yang macam ni kesemuanya adalah palsu dan tak ada satu pun yang sahih. Maka timbul masalah, golongan yang percaya hadis-hadis palsu tu dia bangkit lah. Apa yang cakap macam ni? Habis yang kami duk percaya ni apa? Ibn Qayyim kata tak sahih. Dia bertanya kenapa tak sahih. Ibn Qayyim dalam Manar Al-Munif dia tulis lah, dia kata di antara cara kita kenal hadis palsu ni apabila dia bercanggah dengan kesarihan benda-benda sahih, dia bertentangan dengan nas Quran dan dia bertentangan dengan apa nas yang ada dalam hadis secara sarih, secara nyata dia bertentangan. Maka macam mana kita nak terima? Maka Imam Ibn Qayyim kata apa? Mereka yang terima hadis-hadis palsu ni Pak Mik, dalam bentuk tarikh-tarikh ni, mereka takwil. Mereka takwil ahta ayat Quran sampai pada mereka. Ayat Quran ini kita akan baca nanti, yang menyebut tentang hari kiamat itu pengetahuan Allah, mereka takwil. Mereka kata tak, hang silap faham ni, ayat ni ada maksud lain. Sedangkan itu ayat Allah, yang boleh tafsir ayat Allah, Allah Rasulullah. Lain siapa nak tafsir? Kita tak tahu apa pasal Tuhan. Sampailah Tuhan hantar utusan dia bercakap pasal dia, baru kita tahu pasal dia. Baki kita tak tahu. Baik, pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran
dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pengetahuan tentang kiamat adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menampakkannya kepada seorang malaikat yang didekatkan, tidak juga kepada seorang nabi yang diutus. Tidak ada seorang pun mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali membicarakan keadaan kiamat dan kaedah dan kedahsyatannya. Sehingga orang-orang waktu itu bertanya kepada beliau kapan terjadinya kiamat. Nabi mengkhabarkan bahawa itu adalah masalah ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Demikian pula ayat Al-Quran menjelaskan bahawa pengetahuan tentang bila terjadinya kiamat adalah suatu yang dikhususkan Allah untuk dirinya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakin aktsarun nas la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Biasanya ayat ini berkaitan dengan orang Mekah lah. Mereka bertanya padamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya padamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini yang Ibn Qayyim kata, ayat ini begitu jelas. Habang siapa pun tak tahu pasal hari kiamat. Maka mana boleh ada hadis bercakap pasal tarikh kiamat? Tak boleh. Tanda kiamat tak apa. Tapi bila nak terjadi tarikh dia, tahun dia, tak boleh. Sebab Allah menyatakan dalam ayat ini, innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu pasal tarikh kiamat hanyalah Allah. Tapi golongan yang mereka dah siap dah diri dengan kiamat ni, mereka kata ayat-ayatnya macam ni tidak menunjukkan kemustahilan Tuhan beritahu pada satu orang kan? Tuhan tak beritahu pada siapa-siapa pun, tapi Tuhan beritahu pada satu orang, Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tak maulah cerita sangat, tak mustahil dia kata, sebab benda-benda tu taklah menjadi rukun yang penting untuk diceritakan. Tetapi daripada isyarat-isyarat Nabi bagi tahu tu, kalau kita kumpul, kita dapatlah tarikh dia. Kalau Nabi Muhammad boleh bagi isyarat tentang tarikh kiamat, maka ayat ni tak lengkap. Ayat ni kata, innama ilmuha inda rabbi. Ilmu tentang bila berlaku kiamat tidak ada syarat. Melainkan semua di sisi Tuhan. Maka Allah kata, la yujalliha liwaqtiha. Allah tak menjelaskan waktunya. Sekali-kali Allah tak bagi penjelasan. Tapi kalau ada isyarat, ini nama dia qarinah, petunjuk-petunjuk. Tak ada. Malaikat yang diterangkan hanyalah asyaratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Itu saja. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengkhabarkan kepada manusia bahawa pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah semata. Hanya dialah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya. Tidak seorang pun dari penduduk langit dan bumi mengetahuinya. Seorang pun daripada penduduk langit dan bumi. Malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Dahsyatlah Allah menguasai ilmu. Tak tahu kita duduk di bumi boleh tahu. Inilah yang kita
Ghairul ma'qul. Fitrah ni maksud dia apa? Fitrah. Fitrah ni maksud dia apa yang Allah buat. Dia tak akan bercanggah dengan naluri manusia. Dia tak akan bercanggah. Bila kata penduduk langit pun tak tahu, penduduk bumi yang terbaik para rasul lah. Penduduk langit yang terbaik para malaikat. Di kalangan yang terbaik tu pula Jibril pun tak tahu. Tiba-tiba ada penduduk bumi ni tahu yang dia bukan malaikat dan dia bukan rasul. Siapa bagi tahu pada dia? Ibnu Qayyim kata syaitan lah. Syaitan lah pihak bang kat dia. Mana ada jalan lah? Tak ada jalan. Jalan kedua, jalan ketiga. Kalaulah ada jalan-jalan kelu-kelu ni boleh tahu hari kiamat bila, sahabat lah nanti tahu. Sebab sahabat belajar dengan Nabi. Tiba-tiba sahabat pun tak tahu. Sahabat pun dah wafat, imam-imam besar pun dah wafat, masih segolongan kumpulan mereka ni tahu pula, menisbahkan diri mereka kepada zuhad, kepada ahli-ahli tasawuf ni, mereka pula tahu kiamat bila. Jibril tak tahu, Rasul tak tahu, orang belajar. Allah Akbar. Tu kadang-kadang manhaj ilmu ni penting pakcik ni. Dan kita kata dihyatul kalbi tu, Jibril merupakan muka dia kan, muka dihyatul kalbi sahabat Nabi tu. Jibril kalau menjelma manusia suka pakai muka dia. Ha? Ah, handsome dia apa pakcik? Orang segak pakcik. Jibril pilih muka dia berseri, muka dia muka orang bagus pun tak tahu. Imam-imam kita tak bahas. Tapi masalah kita, kecenderungan jiwa kita ni suka pergi ke situ. Suka pergi situ. Kita tak puas hati dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan masalah rukun iman yang kita belajar ni pun ada masalah. Kita ambil ayat Quran, kita tafsir cara kita kan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita kalau Allah nak, Allah boleh beritahu. Allah nak, kalau Allah mahu. Masalah dia macam mana hang tahu Tuhan mahu? Kita belajar iradah, kita belajar kudrah, benda tu tertakluk kepada hujah. Nak kata Tuhan mahu, Tuhan tak mahu, dia terlibat dengan hujah. Pasal tu Allah turunkan Quran, kita kata kalam Tuhan, bahasa Tuhan, percakapan Tuhan yang tidak makhluk. Dia hantar kepada kita. Di situlah dia beritahu dia. Dan lepas tu dia hantar rasul dia untuk huraikan ayat-ayat dia. Bukan sebarangan orang. Bukan semua hamba Allah boleh hurai ayat Tuhan. Tak. Hanya rasul dia saja. Dan kita ditakdirkan dengan Rasulullah, Nabi akhir zaman. Lepas tu Nabi pula bukan dia ajak kita dulu. Kita tak bersemuka dengan dia. Dia ajak sahabat yang dekat dengan dia. Zaman Mekah, zaman Madinah ni, zaman Quran turun ke bumi, para sahabat kawan dengan Nabi. Jibril pun main join sekali dengan dia pun. Pun dia pun tak tahu. Tiba-tiba macam mana kita boleh percaya ada orang lebih tahu? Tak syak. Ini sangat masuk ke dalam dunia yang pelik. Tengok dia kata ayat Quran. Tengok dalam ayat ni. Dia guna perkataan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dia bertanya kepada kau daripada sa'ah, hari kiamat. Allah kata ayyana mursaha. Ayyana mursaha. Mursaha ni maksud dia apa? Hari yang dia bertanya tu, hari tu telah pun terbatas. Masa tu telah pun ditentukan oleh Allah. Cuma masa yang Allah tentukan itu ilmuha, ilmu Allah. Ilmuha, hatu banyak, hatu as-sa'ah. Ilmu tentang as-sa'ah itu inda Rabbi, di sisi penciptaku. La yujalliha li waqtiha. Allah tak beritahu apa yang dia plan tu, dia tak beritahu. Tapi Allah beritahu satu, thaqulat fis samawati wal ard. Thaqulat. Apa makna sakulat? Allah kata kalau kiamat terjadi, perkara besar akan menimpa langit dan bumi. Sakulat, benda berat akan menimpa langit dan bumi. Dan macam mana dia jadi?
la ya'tikum illa baghtatan. Dia tidak datang kepada kamu melainkan dalam keadaan mengejut. Mengejut pasal tu dia tak datang eh. Mati mengejut pasal tu kita tak tahu. Kalau dia boleh datang dalam keadaan bagi tahu, dia bukan benda mengejut. Macam tetamu main rumah kita kan. Lah kita kata lah patah tak abang. Abang dulu terkejut lah. Kalau tetamu abang kita boleh prepare dah. Allah kata la ta'tikum illa bauta. Lepas tu Allah kata dalam ayat ni yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Dia pemula tanya lagi kat Nabi. Tanya lagi. Tanya lagi. Depa soalan ni dalam surah Al-A'raf ni, depa tanya dekat Nabi ni ka'annaka hafiyun anha. Inilah pak cik, saya kata golongan-golongan ni yang dia percaya dengan tarikh-tarikh kiamat, dia kata cuba tengok ayat ni. Allah kata mereka bertanya ka'annaka hafiyun anha. Allah kata depa tanya pada kau Muhammad pasal kiamat, depa tanya lagi seolah-olah kau tahu waktu dia. Hafiyun anha ni seolah-olah macam kita kata anak mai kat mak ni, dia lagu duduk apa? Apa kita panggil? Duduk minta, dia buat muka kesian dia pakcik. Manja dia. Dia tanya tu macam manja dan dia harap mak dia bagi. Dia pun punya duduk tanya kat Nabi, punya duduk kecik pasal tarikh kiamat ni. Seolah-olah Nabi boleh bagi tarikh. Tiba-tiba Allah kata, Qul Muhammad, aku tahu tu nada dia tu, aku tahu apa. Kata kepada mereka, ilmuha indallah. Ilmu tentang kiamat ini di sisi Allah. Nabi kata, hantar saya kecil, aku tak tahu. Maka mereka ni kata, kerana ayat ni kata, yas'alunaka ka'annaka hafiyun, mereka bertanya pada kau, macam mana kau tahu, kau boleh terang. Maka mereka kata, sebenarnya Nabi boleh terang. Cuma Tuhan tak bagi dia terang. Tengok menyeleweng, tafsirannya menyeleweng. Allah kata walakinna akthara nas la ya'lamu. Tengok kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan yang tak tahu. Tapi yang tahu tu maksud dia berapa orang? Sikitlah yang tahu. Kebanyakan tak tahu. Yang tahu tu sikit. Dia boleh tafsir ayat tu macam tu. Kalau kita tanya tafsir tu ambil dari mana? Ambil daripada mulut Nabi ke? Dia kata tak. Sahabat ke? Tak. Daripada ulama salafus salih ke? Tak. Habis daripada mana? Dia kata inilah maksud dia, kebanyakan orang tak tahu, Tuhan bagi tahu pada satu orang. Dan bila Tuhan bagi tahu pada satu orang, kami pun tak erti nak cakap apa dah. Dok tanya soalan bukan-bukan. Dia kata kita pula bukan-bukan. Ini masalah dia. Allah kata yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wama yudrika la'ala as-sa'ah takunu qariba. Manusia bertanya padamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dapat tanya lagi, yas'alukan nasu 'anil sa'ah. Ramai orang duk tanya pada kau daripada hari kiamat. Dalam surahnya berbeza-beza tapi jawapan dia sama. Allah kata bagi taulah kiamat itu ilmunya di sisi Allah. Depa mai ni bukan nak tanya tanda, depa nak tanya tarikh. Bila, hari apa, pukul berapa, tahun bila. Nabi kata kalau soalan tu yang kau tanya, innama ilmuha indallah, di sisi Allah lah ilmu dia. Dan Allah kata wama yudrika, dan tak ada siapa pun tahu. La'ala sa'ah, mana nak tahu, kata Tuhan kata kiamat yang kamu duk tanya-tanya tu takunu qariba, sudah dekat dengan kamu. Maka ilmu tu di sisi Allah. Juga sebagaimana firman Allah yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir bertanya padamu wahai Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebut waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuannya.
Allah kata fima anta, fima anta. Allah kata Muhammad hang ni siapa? Min zikraha, untuk boleh tepat sebut hang siapa Muhammad. Bukan Allah hina Nabi, tak. Allah kata kat Nabi tu, bagi tahu kat dia apa? Fima anta, hang siapa Muhammad? Hang rasul utusan Allah. Takat mana Tuhan suruh abang, takat itulah abang, untuk bagi tahu. Dan Allah kata ila rabbika muntahaha. Kiamat adalah hari di mana manusia akan kembali kepada Tuhan. Tuhan tak layan pun jawapan ni. Tuhan tak layan soalan-soalan ni. Soalan yang tak ada faedah ni Tuhan tak layan langsung. Tapi banyak cerita apa kita kena buat tentang hari kiamat. Maka puncak daripada pengetahuan tentang hari kiamat kembali kepada Allah semata. Ini juga satu bab kita belajar apa dia, bab apa? Bab terbatasnya pemikiran manusia, terbatas. Kalau orang tu dia boleh fikir semua bab, bermakna fikiran dia keluar daripada fitrah. Ada satu budak tu pakcik, saya tengok umur dia lebih kurang 5 tahun. Dia baca paper star. Dia baca star. Dia boleh sembang macam orang umur 25 tahun. Pak Amir, dia pun letak dia di sekolah budak-budak bermasalah. Ha, sebab kematangan dia tu melepasi umur dia. Dia tak boleh. Ha. Dia pun letak dia sekolah lain. Kita tengok dia seronok lah kan. Budak 5 tahun baca star, kita pun lagu duk eja. Duk ABC duk eja. Dia boleh pegang star baca. Lepas tu dia punya bincang tu. Dia ni bukan budak umur 5 tahun. Rupanya satu kecacatan dia panggil. Ha, satu jenis kecacatan. Dia bukan boleh duduk dengan budak-budak umur macam dia tu. Dia tak boleh pergi. Dan dia pula tak boleh duduk dengan kita. Kita pula tak boleh pergi. Kematangan dia tu tak seimbang dengan pembesaran dia punya ni. Rupanya satu-satu penyakit. Orang panggil satu. Saya tak tahulah kalau zaman dulu yang ni orang panggil Tok Wali lah ke. Budak-budak pelik lah gitu kan. Zaman dulu tak tahu apa nak buat nama penyakit. Doktor tak sehebat hari ni. Mungkin tu yang jadi pada zaman silam dulu. Bawa ayak boleh pergi jampi. Rupanya moden bagi tu budak ni. Kita dah pergi ambil ayak kat dia. Jadi, lepas itu akal kita sangat terhad. Ahlu sunnah benar. Ahlu sunnah selalu mendahulukan hujah daripada akal. Letak sebab pintu akal ni dia ada pintu-pintu dia boleh masuk. Pasal Tuhan, pasal alam ghaib dia tak boleh pergi. Dia memerlukan panduan nas, hujah. Jadi kalau orang tu boleh cerita kiamat sedetail-detailnya tanpa berpandukan kepada nas, dia masuk dengan budak tadi lah. Bermasalah. Tapi yang ni yang seronok di akhir zaman. Oh, oncun sampai dada orang lah ni. Dulu cium tangan lah, cium dada, cium kaki, entuk kasut. Lepas saya pun merasakan orang boleh cerita pelik-pelik, nampak pelik-pelik. Lepas itu tidak ada benda dalam agama diceritakan dalam keadaan takut menakut. Walaupun dia hal mati, dia hal kiamat, hal kubur, tak diceritakan dalam keadaan takut. Kerana perasaan takut itu adalah anugerah Tuhan yang bukan kita bikin dan kita cipta. Nabi Muhammad ini inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Dia dengan dia punya kerja dia, apa dia? Mubasyiran, sampaikan berita baik, wa nazira. Bukan Nabi Muhammad main nak mencampurkan perasaan takut pada orang, tidak. Dia tak ada kemampuan. Kalau dia boleh campur, nescaya tidak ada orang munafik di kalangan umat dia. Perasaan takut kepada Allah ni sahabat boleh menangis-menangis ni kerana keikhlasan dia dengar ayat Tuhan, dia nak membentuk diri dia, maka Tuhan berurusan dengan dia. Sebab itu perasaan orang tu kita tak masuk campur. Allah yang bagi perasaan tu. Kita cerita, pasal itu tak dicerita dalam keadaan apa nama, dalam keadaan takjub. Cerita sampai nampak, oh sahabat sampai tercengang, tak. Tak, bercerita sampai sahabat memuji Tuhan. Kembali pada Tuhan. Dekat tu tak ada cerita lebih-lebih.
Maka dia kata puncak dari pengetahuan tentang hari kiamat kembali kepada Allah semata. Karena itulah ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril yang panjang, maka Nabi bersabda, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il." Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Bila Jibril tanya pasal kiamat, Jibril tanya kat Nabi pasal kiamat, Nabi kata, "Al-mas'ul," orang yang duk tanya tu lebih tahu daripada yang kena tanya. Aku tak tahu apa. Jibril tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Begitu pun dengan Nabi Muhammad. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak mengetahui kapan kiamat terjadi, padahal beliau akan turun ketika kiamat sudah dekat. Nabi tu kata pelik. Kita boleh tahu. Kata saya rasa tok guru saya ni tahu. Pelik eh? Nabi Isa nak duduk di hari itu, Nabi Isa tak tahu. Bahkan turunnya Nabi Isa termasuk tanda-tanda besar hari kiamat sebagaimana akan dijelaskan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Qala fatazakaru amra as-sa'ah. Faruddu amrahum ila Ibrahim faqala la ilma li biha. Faruddu al-amr ila Musa faqala la ilma li biha. Faruddu al-amr ila Isa faqala amma wajibatuha fala ya'lamuha ahadun illa Allahu zaka. Wa fi ma 'ahida ilayya rabbi an ad-dajjal kharij wa qala ma'i qadibani fa idza ra'ani dhaba kama yazubu ar-rasas qala fayuhlikuhu Allah." Ini pasal Nabi Isa. Nabi kata, pada malam aku diisrakan ke langit, aku berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Beliau bersabda, lalu mereka saling menyebut tentang perkara kiamat. Nabi kata pada malam Isra Mikraj, Nabi jumpa ni Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, depa duk bincang pasal kiamat. Selanjutnya mereka mengembalikan perkara itu kepada Ibrahim. Depa bincang pasal hari kiamat, lepas tu depa kata, "Jom kita pergi minta apa Nabi Ibrahim nak cerita pasal kiamat." Ni kita kata majlis ilmu di kalangan para nabi. Bukan di kalangan kita, pakcik. Pada malam Mi'raj, nabi-nabi duk bincang. Bukan majlis fatwa tau, nabi-nabi. Apa arah kita ni? Lalu mereka menyebut perkara tentang kiamat. Selanjutnya mereka mengembalikan perkara mereka kepada Ibrahim. Maka beliau berkata, "Aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Kembalilah perkara itu kepada Musa." Ibrahim cakap kata. Ibrahim kata, "Aku tak tahu." Pergi tanya Musa tengok. Lalu Musa berkata, "Aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Kembalilah perkaranya kepada Isa." Musa kata, "Yang aku tahu nak turun di akhir zaman ni Isa. Lebih aku tak tahu." Pergi tanya kat dia. Dia tahu. Akhirnya beliau berkata, Nabi Isa kata, "Adapun kapan terjadinya kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Di antara wahyu yang diberikan oleh Rabku kepadaku," ini kata Nabi Isa. Nabi Isa kata, "Yang Tuhan beritahu ke aku, sesungguhnya Dajjal akan keluar." Beliau berkata, "Dan aku membawa dua pedang. Jika dia melihatku, maka dia akan meleleh seperti mana timbahnya meleleh." Beliau berkata, lalu Allah membinasakannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya ada sahih. Ditahqiqkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Imam Ahmad kata, hadisnya ada sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi Isa boleh cerita pasal itu. Nabi kata, Dajjal ni disebut oleh Nabi-Nabi sebelum daripada aku. Dajjal ni memang disebut awal.
Bila berlaku kiamat, Isa kata aku tak tahu. Tapi aku nak beritahu, aku masa aku turun tu Dajjal duduk dah. Dan aku bawa pedang. Dia tengok aku, dia takut. Dia dah tak ada semangat dah. Dia jadi takut dah. Dah Allah binasakan dia. Takat tu je Nabi Isa boleh beritahu. Tak tahu kita tahu lebih. Kan pelik. Kata penulis kitab, mereka adalah para ulul azmi di kalangan para rasul. Dan mereka tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ulul azmi tak tahu. Dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebulan sebelum beliau wafat. Nabi kata, tas'aluni 'anil sa'ah wa innama 'ilmuha 'indallah wa uqsimu billah ma 'alal ardi min nafsin manfusatin ta'ti 'alayha mi'atu sanah. Jabir kata, lagi sebulan Nabi nak meninggal, Nabi kata benda ni. Nabi kata, hampa bertanya padaku tentang hari kiamat, sedangkan ilmunya hanyalah ada di sisi Allah. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu makhluk hidup pun yang lahir di atas bumi ini yang berusia 100 tahun. Cadak. Hadirnya di Imam Muslim. Masa Nabi cakap tu, pada hari, pada malam Nabi cakap ni, Nabi kata, ialah Nabi wafat umur 63 tahun kan. Hadir ni keluar lagi sebulan Nabi nak wafat. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Okay. Daripada malam Nabi cakap tu, 100 tahun ke depan. Nabi kata, bermula daripada malam ni, sampai 100 tahun ke depan, tak ada siapa boleh umur, boleh hidup umur 100 tahun. Tapi kalau sahabat hari tu, kebetulan umur dia sama dengan umur Nabi, 50 ke, kalau dia boleh hidup panjang, dia tak masuklah dalam hadis ni. Sebab Nabi kata, 100 tahun tu selepas malam ni. Maka bermula malam Nabi cakap tu, ke depan 100 tahun, tak ada orang. Tapi kalau sahabat tu dah umur, malam tu umur dia dah 50, kalau 100 tahun ke depan, umur dah 150, tak mustahil lah. Tapi bermula, momen itu bermula pada malam itu. Siapa? Daripada malam ini Nabi kata. Daripada malam aku cakap ni, lagi sebulan Nabi nak wafat, tak ada orang 100 tahun. Maka ini juga hadis yang ulama hadis pakai untuk menolak kewujudan Nabi, Nabi Khidir alaihi salam. Sebab Nabi kata tak ada orang boleh hidup 100 tahun. Nabi Khidir zaman bila? Musa. Nabi Musa kan. Musa nak main ke Isa bukan 100 tahun, berapa ribu tahun. Wahab Zuhaili kata 3000 tahun. Mata Nabi pula 600 tahun. Jadi 100 tahun bermula malam itu, tak ada siapa hidup. Jadi hadis ni menunjukkan pada kita tak ada siapa ada hidup panjang, tak ada. Dan Nabi kata, aku tak tahu, hampa tanya pasal kiamat, dia urusan Tuhan. Hadis ini menafikan kemungkinan bahawa Jibril mengetahui tentang pertanyaan Jibril kepadanya. Hadis ni juga beritahu Jibril pun tak tahu pasal kiamat. Ibnu Katsir menyebut Nabi yang ummi ini adalah pemimpin para rasul dan penutup mereka. Selawat dan salam dari Allah semoga dilimpahkan kepadanya. Nabi pembawa rahmat, penyuru taubat, pemimpin perang, pemberi keputusan, yang menghormati para tamu, penghimpun, di mana semua manusia berhimpun padanya untuk memperoleh syafaat, di mana beliau pun bersabda dalam hadis yang sahih dari hadis Anas dan daripada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, Nabi kata, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Ini hadis Bukhari. Nabi kata, diutuskan aku dan kiamat bagaikan dua jari ini. Beliau mendekatkan jari telunjuk yang ada sebelahnya jari tengah. Walaupun demikian keadaan beliau, Allah telah memerintahkan agar mengembalikan ilmu tentang kiamat kepadanya jika ditanya tentangnya. Dia kata, Nabi Muhammad kita ni Nabi ummi, Nabi memimpin para Nabi, penutup para Nabi. Allah dan malaikat berselawat pada dia. Penduduk langit berselawat, penduduk bumi pun di arah berselawat. Nabi Muhammad ni datang, semua orang minta dia memutuskan masalah.
Nabi Muhammad ni pernah kata kepada kita, dia diutuskan dengan kiamat, dia dekatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Macam dekat. Hari dia tu. Bukan hari kita, hari dia. Pun demikian, bila orang bertanya pasal hari kiamat, Nabi yang agung ni diminta menjawab, itu ilmu Tuhan, bukan ilmu dia. Jadi, apakah kelebihan kita? Apakah qualify yang kita ada untuk jawab pasal hari kiamat? Tak ada. Inilah firman Allah, qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Siapa saja beranggapan bahawa Nabi mengetahui bila terjadinya kiamat, maka dia adalah orang yang bodoh. Allah. Penulis kita, penulis kata, kalau ada orang percaya Nabi tahu pasal hari kiamat, dia kata orang tu orang bodoh. Di sisi penulis ni, kalau kita kata Nabi tahu hari kiamat bila, dia kata kita orang yang tak cukup maklumat agama. Cuba bayang kalau kita kata orang lain pula tahu pasal hari kiamat yang Nabi tak tahu. Ni nak kata bodoh campur apa? Nak kata tu seronok lah Pak Mik kan? Boleh kata. Pasal apa? Pasal Quran sendiri bagi tahu. Nabi tak tahu. Kita kata Nabi tahu, Nabi tahu. Tak apalah, okey lah. Nabi tahu. Orang hari ni dia bukan kata Nabi tahu. Dia kata Tok Guru dia tahu. Saya ingat, bukan bodoh lagi Pak Mik. Kerana ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi telah disebut menolak anggapan tersebut. Dia kata hadis dia Quran kata tak ada. Tak ada seorang Nabi tahu. Bukan kata Nabi Muhammad. No, hadis sebut daripada Ibrahim, Musa, Isa. Dia nak hidup masa Dajjal turun. Dia pun tak tahu bila. Dia pun mari lawan dengan Dajjal. Lepas tu, dia pun meninggal. Takat tu je. Ibn Qayyim berkata, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, dan orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli ilmu pada zaman kita ini, zaman kita ini zaman dia, telah menampakkan kebohongan. Dia berpura-pura kenyang dengan ilmu, padahal ilmu itu tidak diberi kepadanya. Belagak main macam penuh ilmu. Cerita pasal kiamat bila? Sedangkan dia kata Allah tak bagi. Bahawasanya Rasulullah, ada orang beritahu Rasulullah mengetahui kapan terjadinya kiamat. Sangat pantas jika dikatakan kepadanya, Nabi pernah bersabda dalam majlis Jibril, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu mereka menyelewengkan maknanya sebenarnya seraya berkata, maknanya adalah aku dan engkau mengetahuinya. Tu dia. Melepih tak tu je. Dan yang syoknya, ada orang nak percaya. Ada orang nak percaya. Wahai di sudut bahasa Arab, barih dia, kalimah dia, Nabi kata, mal mas'ul, ma itu tidaklah al-mas'ul, orang yang bertanya, anha, anha tu balik pada masalah yang dia tanya, bi'alam, lebih tahu, melainkan daripada sa'il, aku yang kena tanya ni, tidaklah lebih tahu daripada hang. Hang duk tanya pasal kiamat, hang lebih tahu. Ini kata Ibn Qayyim merupakan kebodohan yang paling besar dan penyelewengan yang paling buruk. Saya sajalah tadi saya duk tengok penulis kitab ni kot, dia saja yang baca buku Ibn Qayyim, lepas tu dia yang pilih ayat-ayat yang ada perkataan bodoh ni. Tak, dalam Manarul Munif sebut seketul. Ibn Qayyim sebut seketul bodoh. Pakcik betul pakcik. Ulama hadis ni kalau ada orang duk baca hadis tak betul, dia tak bagi muka pakcik, dia balun terus. Masalah kita yang baca hadis ni duk kena balun. Terbalik pakcik. Dia tak bagi muka. Abang Amin, dia bagi tahu terus Dajjal. Bapak baca hadis palsu ni kata bapak Dajjal. Dia bagi tahu terus. Jadi saya pun tak tahu lah orang hari ni duk cakap kan jagalah bahasa elok-elok. Saya ingat kalau ulama-ulama ni umur panjang lah, dia pun nanti kena maki teruk tau. Tanya, ambil hadis mana?
Nah, pakcik tengok dia berkata, ini merupakan bodoh yang paling besar. Pakcik bayang, kalau saya kata bodoh lah ni, apa orang kata saya? Ada satu kitab nama Irasatul Lahfan Ibn Qayyim. Dia tulis pasal macam mana kita nak menyucikan jiwa kan. Bahasa kita tasawuf ni lah, menyucikan jiwa. Dia kata, ambil surah At-Taubah tu, ayatnya Allah kata akidah musyrik najis kan. Kalau ada orang boleh dekat diri pada Allah dan tinggal sunnah Nabi, dia kata itulah najis. Dekat diri pada Allah, tinggal sunnah Nabi. Duduk dekat diri pada Allah ni, tinggal hadis-hadis yang sahih, pergi ambil hadis-hadis palsu, dia kata itulah najis. Saya baru kata ayat acak, kena maki. Dia tak bagi muka. Tapi kerana kita tak tahu lah macam mana metod pelajaran kita ni, Imam Ibn Hibban lagi dahsyat. Imam Ibn Hibban kata, kalau kau tengok orang baca hadis palsu, kau jelek dia. Kita kata camlek dia. Kita tahu dia baca hadis palsu, lepas tu kita jumpa atas mana-mana kan, ulang balik yang dia cakap tu dalam bentuk camlek. Masalah katalah dia baca hadis palsu, siapa yang sembahyang 2 rakaat pakai serban, pahala dia sampai 70 rakaat dengan orang yang tak pakai serban. Lepas tu kita lalu depan dia kan, dia duduk dah macam dia kan, alhamdulillah lah ni, saya mayang duduk pakai serban 70. Dia suruh buat lagu tu pakcik. Syatibi pula sebut dalam Al-Iqtisam, kalau kau dengar orang baca hadis palsu, masukkan jari dalam telinga. Dan kalau kau jumpa dia di tengah jalan, cari jalan lain, tak usah dia ikut dia, pakai jalan lain. Ini merupakan kebodohan yang paling besar. Satu, penyelewengan makna yang paling buruk. Nabi SAW lebih mengenal Allah, maka tidak pantas dia menyatakan kepada seorang yang dianggapnya sebagai seorang badui, aku dan engkau mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Hanya sahaja orang bodoh itu berkata, sebelumnya beliau tahu bahawa dia adalah Jibril. Padahal Rasulullah jujur dalam perkataannya. Beliau bersabda, "Ma ja'ani fi suratin illa 'araftuhu ghair hadhihi surah." Tidaklah dia datang dengan satu rupa kecuali aku mengenal selain rupa ini. Dalam lafaz lain, "Ma syubbiha 'alayya ghair hadhihi al-marrah." Dia Jibril tidak pernah disamarkan kepadaku selain daripada kesempatan ini. Sementara dalam lafaz lain, ruddu alayyal a'rabi, bawa kepadaku orang badui itu. Lalu mereka pergi mencarinya, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Nabi SAW mengetahui bahawa dia adalah Jibril setelah beberapa saat, sebagaimana dikatakan oleh Umar. Lalu aku terdiam dalam waktu yang lama. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya?" Ada satu masa Jibril alaihi salam dia menjelma kat Nabi, bukan dalam rupa dihyatul kalbi, tapi dalam rupa badui. Nabi kata, Jibril selalu mai kat aku bukan dalam rupa ni. Maka sehingga Nabi ingat depan dia tu, sampai dah habis soalan Nabi terdiam. Sebab bukan orang biasa boleh tanya soalan ni. Nabi terdiam. Nabi kata, tengok dah tak ada dah. Terdiam Nabi, baru Nabi tahu itu adalah Jibril. Kata Tuan Kitab kita, masa Nabi jawab, kan? Nabi kata, yang tanya itu lebih tahu daripada yang kena tanya, dalam satu riwayat lain. Menyerupa sebagai orang biasa. Takkanlah Nabi nak jawab pada orang biasa, kata, hang lebih tahu daripada aku. Lebih mustahil. Nabi kata pada umat dia, hang lebih tahu agama daripada aku. Kalau dalam dunia, betul lah. Antum a'lamu bi umuri duniaku. Tapi ini hal akhirat. Tak, dia lebih tahu. Dia lebih a'lam, lebih atqa, lebih mengetahui, lebih bertakwa. Mustahil. Maka, apakah alasan orang yang menyatakan ada orang lain boleh tahu pasal kiamat sedangkan Nabi dan Jibril tak tahu? Maka Ibn Qayyim, dia kata sangat tak dapat diterima akal. Orang yang menyeleweng makna daripada hadis ini berkata,
beliau mengetahui bahawa dia adalah Jibril sejak dia bertanya pada beliau. Sementara beliau tidak memberitahukan sahabat akan hal itu kecuali setelah selang waktu yang berlalu. Orang-orang yang percaya tentang hari kiamat ni orang lain boleh tahu. Dia berkata Nabi tahu tu Jibril daripada awal. Saja Nabi buat lagu tu. Kemudian ungkapan dalam hadis mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il mencakupi setiap orang yang bertanya dan ditanya. Maka setiap orang yang bertanya dan ditanya tentang kiamat, inilah keadaannya seperti itu, sama-sama tidak mengetahui. Demikian pula tidak ada gunanya menyebut tanda-tanda dan mengkhabarkannya kepada penanya yang sudah mengetahui, lebih-lebih ketika ia tidak bertanya tentang tanda-tandanya. Hadis Jibril yang kita baca tu, bila Jibril tanya Nabi Habaq pasal tanda kiamat, Tuan Kitab kata, kalau Jibril tahu, Nabi pun tahu bila kiamat, buat apalah nak cerita pasal tanda. Straight to point, teruslah bagitah bila nak jadi, tahun bila. Dan lebih aneh lagi bagi pendapat ini adalah yang diungkap oleh As-Suyuti di dalam Al-Hawi setelah mengungkap jawapan-jawapan atas pertanyaan tentang hadis yang masyhur di kalangan manusia. Sesungguhnya Nabi tidak berdiam di dalam kuburnya selama 1,000 tahun. Nabi tidak akan berdiam dalam kuburnya 1,000 tahun. As-Suyuti berkata, aku jawab bahawa hal ini adalah batil dan tidak ada landasannya sama sekali. As-Suyuti sebut dalam kitab dia, ada orang kata, Din Habaq kata kiamat tu dekat, Nabi habis lama duduk dalam kubur dia 1,000 tahun, tak lebih. Jadi duduk-duduk kira lah pakcik. Ni zaman mereka tau, bukan zaman kita. Ibn Qayyim pun 800 hijrah lebih. Zaman tu, orang mula duduk kira dah. Bila duduk kira, 1,000 tahun dah Nabi wafat. 1,000 tahun dah. Suyuti jawab dalam kitab Dahawi, dia kata apa? Semua hadis-hadis macam ni batil punya hadis. Tapi sejak dulu orang percaya dah. Kita dah 1,500 kan? 1,400. Dia kata lah, kalau 1,000 tahun Nabi duduk, kiamat tak lagi-lagi, 1,000 yang kedua. 1,000 yang kedua. Betul? Duk kira? Ulama-ulama yang kita kenal nama-nama ni semua duk bantah benda ni. Mai kat kita pegang bukan-bukan. Lalu diungkapkan bahawa beliau menulis sebuah buku dalam masalah ini. Lalu Ibnu apa nama? Suyuti pun menulis satu kitab yang besar dalam bab ni. Dan dalam buku dia dia kata, pertama, hadis-hadis yang ada menunjukkan bahawasanya masa umat ini lebih dari 1,000 tahun. Dan tambahannya tidak mencapai 500 tahun. Kerana diriwayatkan dari berbagai jalan bahawa umur dunia adalah 7,000 tahun. Dan Nabi diutus di akhir tahun ke-6,000. Kemudian beliau menyebut beberapa perhitungan yang kesimpulannya sama sekali tidak mungkin jika masa itu 1,500 tahun. Kemudian beliau menyebut hadis-hadis dan asas-asas yang dijadikan landasan oleh mereka. As-Suyuti menulis satu kitab yang panjang dalam bab ni, Kashful Mujawazati. Dia tulis kitab ni tentang hari kiamat ni, dia muat pandangan-pandangan mereka ni. Ada riwayat yang mereka pakai menyebut apa tadi? Ditambah 500 tahun. 1,000 tahun Nabi duduk dalam kubur tak ni, Allah tambah 500 tahun lagi. Lepas tu umur dunia ni tak lebih daripada 7,000 tahun. Kita hijrah 1,500 kan, maka dia tak boleh pergi sampai 8,000 hijrah, tak lebih. Kalau barat, kalau Masihi dah 2,000. Dia tak kot mana pun tak lebih sampai 7,000 tu umur dunia. Dan Nabi diutus dah habis dah 1,000. Nabi Isa pun dah 1,000 dah, 2,000 dah. Jadi kita baki nak kiamat lagi 5,000 tahun lah. Adakah keluar dalam Facebook? Dia tu kata, saya dilahirkan pada tahun 2035. Dia main awal. Ada tengok? Nampak gambar dia pakai t-shirt. Parah budak ni.
Matangkat membalun buku oleh seorang sekali. saya ni orang tahun 2035, saya main awal. Nak bagi tahu kata 2035 tu wujud. Asyuti kata ni semua mengarut lah. Batil lah bagi tahu, batil. Itu bayang, ulama' dulu kalau guna perkataan batil, maksud dia apa? Pembohongan. Bohong lah tu, bohong. Tak ada. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Dhahak bin Kumal Az-Zuhani. Dia berkata, aku bermimpi. Tengok, mimpi pula. Kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah, selanjutnya beliau menuturkan hadis yang di dalamnya terungkap. Tiba-tiba sahaja aku di dekatmu, wahai Rasulullah, di atas mimbar yang memiliki 7 tangga, dan engkau berada di tangga yang paling tinggi. Kemudian beliau bersabda, adapun mimbar yang engkau lihat memiliki 7 tangga, dan aku berada di tangga paling tinggi, itu bererti bahawa umur dunia 7,000 tahun dan aku berada di ribuan tangga terakhir. Mimpi. Mimpi jadi hadis. Mimpi pula pasal kiamat, cik. Orang boleh percaya. Tengoklah masa ulama-ulama hebat dulu duk ada. As-Suyuti menyatakan bahawa hadis semacam tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab dia Ad-Dalail. Dan As-Suhail menyatakan hadis ini dhaif sanadnya. Akan tetapi hadis tersebut diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Abbas melalui jalan-jalan yang sahih, dan At-Tabrani mensahihkan landasan ini dan menguatkannya dengan beberapa asar. Kemudian As-Suyuti menjelaskan bahawa makna hadis dan aku berada di ribuan tahun yang terakhir, maksudnya adalah kebanyakan umat Islam berada pada tahun ke-7,000 agar sesuai dengan riwayat selanjutnya bahawa beliau diutus di akhir tahun ke-6,000. Seandainya beliau diutus di awal tahun ke-7,000, nescaya tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal, turunnya Nabi Isa dan terbitnya matahari dari barat telah dijumpai lebih dari 100 tahun sebelum masa kita ini. Kerana kiamat terjadi tepat pada tahun ke-7,000, sementara tidak terjadi apa pun pada saat itu, maka hal itu menunjukkan bahawa sisa dari tahun ke-7,000 dari 300 tahun. Inilah ringkasan perkataan As-Suyuti, dan perkataan ini berbenturan dengan ungkapan yang jelas di dalam Al-Quran juga hadis-hadis yang sahih bahawa umur dunia tidak diketahui oleh seseorang pun kecuali Allah. Kerana jika kita mengetahui umat dunia, nescaya kita akan tahu kapan terjadinya kiamat. Anda telah mengetahui sebelumnya dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabawi bahawa kiamat tidak diketahui kapan terjadi kecuali oleh Allah. Demikian pula bahawa kenyataan yang ada menolak hal itu, pendapat As-Suyuti. Kerana kita berada di awal abad ke-15 Hijrah, sementara Dajjal belum keluar dan Nabi Isa belum turun. As-Suyuti menyatakan bahawa ada riwayat yang menyebut Dajjal keluar di awal 100 tahunan dan Isa turun lalu membunuhnya. Kemudian beliau berdiam di bumi selama 40 tahun. Manusia berdiam di bumi setelah matahari terbit daripada barat selama 120 tahun. Dan jarak di antara dua tiupan sangkakala adalah 40 tahun. Ini semua mesti terjadi dalam masa 200 tahun. Lalu berdasarkan perkataannya, seandainya Dajjal keluar sekarang, maka mesti 200 tahun hingga terjadinya kiamat setelah tahun 1600. Dengan ini jelaslah kebatilan setiap hadis yang membatasi umat dunia. Ulama ada dulu kadang dia layan juga, dia pun cakap, dia fikir apa? Dia fikir cik. Dia kira dia nak tolak secara apa akal ya. Tujuan dia kira tu. Last sekali dia kata apa? Mua ni batil belakang. Tapi tak apalah, rajin dia fikir tu. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim menuturkan dalam kitab Manarul Munih beberapa hal yang diketahui dengan adanya kepasuan sebuah hadis.
Di antaranya adalah hadis yang menyelisih nas Al-Quran yang jelas, seperti hadis batasan umur dunia yang menyatakan bahawa umur dunia hanya 7,000 tahun, sementara kita berada di masa ke-7,000 tahun. Ini merupakan kebohongan paling jelas, kerana seandainya hadis ini sahih, nescaya setiap orang tahu bahawa kiamat akan terjadi 251 tahun dari waktu kita sekarang ni. Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, semua hadis-hadis cerita pasal kiamat dan bercanggah dengan nas Quran ke semua tak betul. Terutama hadis kata umur dunia 7,000 tahun. Tak betul dia kata. Dan dia pun kira juga macam Syuti duk kira. Ibn Qayyim hidup di abad ke-8 Hijrah. Maka dia menyatakan perkataan seperti ini dan telah berlalu dari perkataannya lebih dari 652 tahun. Akan tetapi dunia belum juga berakhir. Ibn Qayyim hidup bila? Kita jumpa perkataan dia bila? Dia mati bila? 705. Nanti Ibn Kathir. Saya rasa dia 752. 754 gitu. Imam Ibn Qayyim. Kita dah 1000 lebih. Tak kiamat lagi pun. Sebelum tu Allah. Ialah 1500, kita 1438. Ini nisbah hijrah, bukan nisbah umur dunia. Nisbah hijrah, umur dunia dikira sejak Nabi Adam. Mana ada perkiraan? Cik. Nabi Isa, Ibrahim nak pergi ke Isa 5000 tahun dah. Kata Wahbah Zuhaili dalam kitab dia, tak usah Al-Munir. Musa nak pergi ke Nabi Muhammad pun dah 3000 tahun. Kalau kita ambil sejak Nuh lagi, dah kiamat lama dah. Kiamat lama. Ibn Kathir berkata, adapun terdapat di dalam kitab-kitab Israiliyat kisah-kisah bersumber daripada Bani Israel Yahudi dan Ahlu Kitab beberapa pembatasan waktu yang telah lalu dengan ribuan dan ratusan tahun. Maka lebih dari satu orang ulama keterangan-keterangan menyalahkan mereka dalam hal itu dan memperlakukan mereka dengan keras, sementara mereka pantas untuk menyatakannya. Dan juga telah terdapat sebuah hadis, ad-dunya jum'atun min jum'il akhirah, dunia itu satu pekan dari beberapa pekan di akhirat. Hadis ini sanadnya tidak sahih. Demikian pula tidak sahih setiap sanad hadis menentukan waktu terjadinya hari kiamat dengan tepat. Salah satu hadis yang dia pada kira ni lah, sepekan ni ad-dunya jum'ah. Satu jumaat ke satu jumaat, dunia ni satu jumaat dengan akhirat ni, sebuah akhirat. Jadi kalau sehari dunia, kalau sehari akhirat 1000 tahun dunia kan, kalau satu jumaat akhirat, satu jumaat apa, 7 hari, seminggu lah. Ada kira berapa? 7000 tahun lah. Itu yang jadi lagu tu. Fasih hadis ni kata ad-dunya jumaat, dunia ni satu jumaat daripada jumaat-jumaatnya ada akhirat, satu himpunan sepekan dia kata. Maka dia kira tu yang dia dapat 7000 tahun, dia pergi kerosih-kerosih jumpa pula ada 7000 tahun tu. Oh, dekat dia dengan tanpa meneliti kedudukan-kedudukan hadis. Ibn Kathir kata apa? Semua ni kerja apa? Israiliyat. Suiti layan juga. Suiti layan. Ibn Kathir datang Ibn Qayyim, dia layan sikit, dia habak. Datang Ibn Kathir dia cantik terus. Kerja ni kerja Yahudi kata. Tapi ikhwan, habaq macam mana kat kawan-kawan kita? Kita benda ni tak ada lagu tu. Tanda kiamat ada. Tapi boleh spesifik bila. Ibn Qayyim kata hadis ni semuanya tak sahih dan tak ada satu hadis sahih berkaitan dengan macam ni. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka tidak ada seorang pun mengetahui kapan munculnya tanda-tanda kiamat.
Riwayatnya menjelaskan bahawa pada tahun ini akan terjadi seperti ini dan tahun ini akan terjadi hal ini. Maka hal itu tidak benar. Kalau ada riwayat kata tahun ini akan jadi macam ni peristiwa, tak ada. Ibnu Katsir kata. Kerana penanggalan belum dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, perkara yang paling munasabah, zaman Nabi tak ada kalender. Macam mana Nabi nak sebut? Kalender ni zaman kita. Tu pun Umar kan? Tapi dia pun boleh cakap tu macam dah ada kalender. Akan tetapi Umar Al-Khattab yang menetapkannya sebagai sebuah ijtihad daripada beliau. Dan awal perhitungannya dimulai dengan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Kalender tu Umar yang buat. Al-Qurtubi berkata, sesungguhnya apa yang dikhabarkan oleh Nabi tentang fitnah dan peristiwa-peristiwa akan terjadi dengan penentuan waktu pada tahun tertentu memerlukan cara yang benar dalam menentukan kesahihan riwayat tersebut yang bisa mematahkan segala hujah. Hal itu sebagaimana menentukan waktu terjadi kiamat. Tidak seorang pun mengetahui pada tahun manakah dia akan terjadi. Tidak juga pada bulan apakah yang diketahui bahawa dia akan terjadi pada hari Jumaat di akhir waktunya. Waktu di mana Allah menciptakan Adam. Akan tetapi Jumaat yang mana? Tak seorang pun mengetahui tepatnya hari tersebut kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Demikian pula masalah tanda kiamat, tak seorang pun mengetahui waktunya yang pasti. Berapa nama ulama kita jumpa? Suyuti, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Qurtubi, semuanya bantah. Tidak ada tarikh tertentu untuk berlakunya hari kiamat. Baik, ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan telah dekatnya hari kiamat kerana munculnya sebahagian besar tanda-tanda kiamat merupakan bukti bahawa kiamat sudah dekat dan kita berada di akhir-akhir dunia. Quran kata kamu sudah dekat dengan kiamat. Kita kata dekat. Di antaranya firman Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amal mereka sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Allah kata hari nak hisap, hari nak kiamat, hari nak mati berjumpa Allah dah dekat. Hampa ghaflah, satu ghaflah, kedua mu'ridun. Ghaflah ni lalai, yang kedua apa dia? Mu'ridun, berpaling, tak mau pergi cari, berpaling, sibuk dengan dunia. Ayat Quran kata, wa ma yudrika la'ala sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Dan ayat Quran juga menyatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh sedangkan kami memandang sudah dekat. Allah kata innahum yarawnahu ba'ida, depa nampak kiamat, mati semua jauh. Wa narahu qariba, manakala kami melihat benda itu sudah hampir. Firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat kiamat dan telah terbelah bulan. Ini Allah beritahu. Hari nak bulan terbelah, Allah kata kiamat sudah dekat. Dekat. Tapi bila? Dalam hadis kata hari Jumaat kan? Jumaat mana? Jumaat tahun mana? Hingga sebahagian orang bila mai hari Jumaat takut. Terdiri takut. Mana nak tahu hari ni kiamat? Loh. Dajjal tak keluar lagi. Itulah saya kata kan. Kalau Dajjal tahu benda yang kita duk raplah ni, Dajjal pun terkejut. Jadi kata nak kiamat sangat. Apa ni? Nah? Aku tak keluar lagi. Gedi-gedi nak kiamat. Dan ayat-ayat lain menunjukkan dekatnya akhir dunia ini dan perpindahan ke alam yang lain, akhirat. Di alam itu, setiap orang mendapat balasan daripada apa yang mereka amalkan. Jika baik, maka baik pula balasannya. Dan jika jelek, jelek pula balasannya. Nabi SAW bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Dan Nabi bersabda, aku diutuskan pada awal hembusan angin kiamat. Nabi kata, aku ni Nabi akhir zaman mai dengan tanda kiamat ni. Macam orang duk nafas, orang tu mula mangkit tidur kan, nafas kan,
Lepas tu barulah nak bangkit berjalan semua. Ha, Nabi kata lagu tu lah. Aku dibangkit-bangkit tu macam mana angin kiamat. Maka di ujung dunia tu kamu tengoklah tanda-tanda aktiviti kiamat. Dan juga Nabi bersabda, sesungguhnya ajal kalian jika dibandingkan dengan ajal umat terdahulu adalah seperti jarak antara solat asar dan solat maghrib. Ini hadis Bukhari. Maksud dia apa? Dekat lah. Orang dulu panjang umat dia, Pak Amin. Kalau Nabi Nuh 950 tahun umat dia panjang. Nabi kata umur hampa, Nabi kata innama ajalukum, sesungguhnya umur kamu, Nabi kata fi ajali man khala minal umam, nak banding umat dulu, Nabi kata ma baina salatil asr ila maghrib syams, antara maghrib dengan asar dengan maghrib. Dan diriwayatkan daripada Umar Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa syamsu 'ala mu'ayqi'ana ba'da al-'asr faqala ma a'marukum fi a'mari man madha ila kama baqiya min an-nahar fi ma madha minhu. Ini hadis Imam Ahmad, disahihkan oleh Ahmad Syakir. Nabi kata Ibn Umar, kami pernah duduk bersama Nabi sementara matahari berada di atas gunung, sementara matahari berada di gunung Qu'ayqi'an. Setelah waktu asar, beliau berkata, tidaklah umur-umur kalian dibandingkan dengan umur orang yang telah berlalu kecuali bagaikan sisa hari ini dibandingkan waktu siang yang telah berlalu. Hadis ini menunjukkan bahawa masa yang tersisa sangatlah sikit jika dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Hadis-hadis semua menggambarkan macam tu. Zaman yang telah berlalu panjang dah. Zaman yang berbaki tak panjang mana dah. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang waktu yang telah berlalu kecuali Allah. Belum pernah ada satu riwayat pun yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan batas waktu dunia sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan agar diketahui sisa waktu yang ada dapat diketahui. Tentunya sisa waktu ini sangat sikit sekali jika dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Ini kesimpulan kita dapat buat bila kita baca hadis-hadis tentang hari kiamat. Itu saja. Masa dia, tarikh dia hanya Allah mengetahui. Tak usah siapa lah kata ada orang lain. Hadis-hadis beritahu pada kita masa yang berbaki ni tak panjang mana. Tak panjang mana tu, pendek mana tak tahu pun. Allah mengetahui. Pasal salah satu daripada tanda kiamat apa dia? Nabi akhir zaman keluar. Dah keluar dah dan dah wafat dah. Nabi akhir zaman dah keluar dan dah wafat. Itu tanda kiamat. Bulan pun dah terbelah dah. Tanda kiamat. Maka kita tunggulah baki dia. Matahari ke macam mana nak jadi, Dajjal ke, Ya'jud, Ma'jud, Nabi Isa, itu semua berbaki. Tidak ada ungkapan yang jelas tentang dekatnya hari kiamat daripada sabda beliau. Malaikat Nabi menyatakan, bu'istu ana wa sa'atu jami'a inkadat latasbiquni. Jarak diutus aku dan hari kiamat secara bersamaan, hampir sahaja dia mendahuluiku. Nabi kita kiamat dengan aku ni keluar sama. Seolah-olah kiamat tu macam nak potong aku, Nabi kata. Dekat, Nabi kata. Ini adalah isyarat dekat, sangat dekatnya hari kiamat dengan waktu diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau takut jika kiamat itu mendahului beliau kerana sangat dekat. Memang kita kata dekatlah. Pasal apa? Pasal Quran guna perkataan tu. Hadis guna perkataan tu. Bila? Betul. Selalu kita pun lagu tu kan. Eh, hampa ada kat mana? Eh, dekat dah. Tak sampai-sampai lagi pun. Duduk dekat. Duduk dekat. Tak sampai-sampai pun. Selalu lagu tu. Tanya ustaz dekat dah. Dekat dah. Tak main-main lagi. Amboi. Jadi macam tu lah kita dengan kiamat. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa dek ikhwan? Satu. Kiamat itu bila jadi kiamat urusan Allah. Tanda-tanda dia wujud. Dua,
Nabi dan Jibril sendiri tak tahu bila kiamat akan terjadi. Tiga, hadis-hadis yang menyebut tentang bila secara khusus tanda hari-hari kiamat, dia sebut hari kiamat bila, pada masa yang begitu khusus, kesemuanya tidak pernah ada yang sahih. Yang keempat, kita kata kalau ada orang kata dia tahu pasal hari kiamat, kita kata ulul azmi tak tahu. Last kali tanya Nabi Isa apa dia nak turun. Dia apa kata aku tak tahu. Raja aku pergi bunuh Dajjal. Jadi agak tidak menasabah kalau ada orang boleh kata dia tak. Ibn Qayyim kata satu kebodohan. Ha, lepas ni Pak Mi, barulah kita masuk bab pertama, tanda kecil hari kiamat. Kita baca 68 muka surat, semua ni mukadimah saja Pak Mi. Baru nak masuk bab pertama, tanda kecil eh. Tanda kecil je hari kiamat. Tengoklah hadis-hadis yang sahih. Ni kita tengok pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam.